Hello guys, dengan Avio di sini. Kali ini gue bakal memainkan game Line Let's Get Rich lagi. Ya, di sini gue udah dapetin karakter baru di sini. Namanya itu S Plus Link Student Carol di sini. Gue udah dapetin. Sama pendan-pendannya juga. Abis itu gue juga udah maxin, udah gue pasangin gem di sini. Dapetinnya itu dari sini kupon yang Valentine masih ada. Nah di sini, ini gue udah dapet nih pendannya di bawah ini. Abis itu ini juga ada pendannya yang ini, sama ini juga ada bingonya yang bawah kanan ya. Gitu, jadi tinggal satu lagi sih gue bisa dapetin ini sama ini dan selesai. Gitu, jadi bisa didapetin dari situ. Gue udah maxin ini, untung duit gue masih banyak, jadi gue bisa upgrade semuanya, pendannya sama iniannya, pendan sama kartunya juga. Kita lihat dulu skill pendannya. Yang pertama ada S Plus Link Sneakers di sini. Skillnya itu saat tiba di landmarkku 76%, saat bangun landmarkku 76% buat black hole tersambung ke landmark. Nah ini kalau kita ke tempat landmark kita atau kita bangun landmark, kita bisa bikin black hole. Habis itu ada Link Uniform Top. Saat bangun 33% upgrade satu gedung, biaya sewa naik 2 kali. Nah ini kalau kita bangun, kita bisa nambahin satu kota gitu, satu gedung. Terus ada S Plus Link Nekti di sini. Saat lawan tiba di landmarkku, 65% terkurung dan bayar sewa 1 kali lagi. Nah ini kayak gelembung bubble gun. Yang ini kalau ini 55%, tapi kalau yang ini 65%. Nah gitu. Terus kita lihat skill karakternya dia, si student Carol ini. Oke, ini dia. Yang pertama yang gambar dasi. Saat tiba di area lawan pada turnku, 33% pindahkan lawan ke landmark termahalku. Nah, jadi kalau ini kita ke tempat lawan, kalau kita ke tempat lawan, kita bisa mindahin lawan ke landmark kita gitu yang paling mahal. Terus yang gambar ini sih ini saat buat landmark 80% pasang sewa 2, 4 atau 8 kali. Oke, jadi kalau kita buat landmark kita bisa pasang sewa 2 sampai 8 kali secara random. Oke, langsung saja gue bakal mencoba main ya di sini untuk mengetes si S Plus Student Carol ini. Gue bakal mainnya itu di mana ya? Di sini aja deh, flying item. Semoga aja gue bisa menang. Ini kalau S Plus Link itu kayaknya kebanyakan skill-skillnya itu bagus-bagus semua, karena pendannya itu harus nyatu sama si S Plus Linknya itu, jadi emang ngebuat skillnya itu bakal gede untuk keluar. Oke, kita ketemu Lady Rose di sini. Oh, aduh, namanya gitu gak sih? Yalah, kita ketemu. Siapa ini? Oh ya, Server Odin. Ya, yeah. Server Odin. Kita lihat dulu pendannya. Ini VIP. Ini landmark. Dia ada landmark ternyata. Terus ada rusak sih. Terus ada ini, tahu gua di sini. Oke, okay, udah tahu gua. Oke, okay, gua jalan. Kita 12 aja. Oh, gue langsung. Oh. Oh iya, gue kan ada ituan dari 54%. Bangun. Oke, gue ke sini aja. Aduh, gue kesel tuh sama pendan yang kata kucing itu. Seriusan, ganggu banget. Tar dulu. Sini aja.
Bingung gue season. Dia kagak ada skill inian. Tadi lo, gue cari dulu kelemahan dia di mana. Ini ya apa nih? Enggak ada apa-apa. Oke, dia juga moto isem lagi. 12. Mantap. Enggak ada apa-apa ya, 12. 3. Oke, 3, mantap. Enggak usah. Black hole gak usah, ini udah paling mahal. Okay, dia 11, dia maunya kayaknya juga tourism. Hati-hati kita. Gue 11 aja deh. Itu 12. 10, enggak. Salah. Main. Aduh, enggak main lagi pendannya. Ya, benar kan? Hati-hati nih. 10. Okay, mantap. Aduh, tuh. Itu, aduh, pendannya kesel banget gue. Kita 10 aja. Iya, 9, gak apa-apa. Udah giniin. Okay. Naikin sewa, lumayan. Masuk, aduh, kita lagi tuh. Bebas biaya sewa gak tuh. 12. Mantap. Oke, di sini gue jadi entipel aja, langsung kita lengkapi di sini. Black hole nggak apa-apa sini. Kita jangan 12 tapi berapa ya? 8 deh. 7 atau 8 tuh. 6. Nggak ada gunanya. Bonus game langsung. Oke, ini gue tahu nih, ini kanan nih kalau nggak salah. Ya jatuh. Yang kata itu gue bisa kanan langsung deh bisa gitu. Gitulah pokoknya. Aduh, deketan landmark dong. Biar gue iniin. 2, double 2. Ah. Malah 5 gak tuh. Oke lah, di sini gua ada dikit ya. Ada gua lemas matiin aja tadi. Kita lima. Ah, 7. Wah, nggak usah. 7 lagi. Tadi 37. Ada gua mau kenain tadi tuh. 7 deh, 7 juga ikutan. 12, hampir aja. Apa nih? Tukar kota, okay. Apa ya? Ini deh. Gue bisa lain. Kita bisa lain. 7. Ah, malah kenal lagi. Gila. Pendan 2% main. Hebat banget. Pendan 2% main gak tuh, gila. Kapan lagi? Hati-hati. 7 kena. Aduh, kit lagi. Ah, 2 deh. Aduh, duit gue 3M nih, dikit banget. Oke, mantap. Sini lagi. Double 2 lagi. Gagal. Buang, masih ada Angel gue. Angel masih ada, jadi kagak usah pakai defense gitu-gitu. Tapi kalau udah habis defense-nya, udah kita pakai. Oke, dia udah nggak ada Angel ya. Dia emang udah nggak ada Angel atau dia kagak beli Angel ya? Lupa gue.
Minta tunggu, lama sekali dia. Kenapa dia tidak bangun? 7. Ini apa sih 7, Cuk? Musa. Kecil. Eta dulu, gue belum begitu paham banget nih sama skill-skillnya nih. Jadi deh gitu deh, pokoknya deh. Ahai. Ah. Maksudnya yang keliling dunia. Iya bener. Dia mau kemana sih? Oke, dia amanin. Ini gue bisa lain aja deh, gue deh. Ah, kacau. Gak main pendannya. Aduh, kit lagi tuh kena. 5, magnet dia mau. Enggak, gak ada ini magnet, aman. Dia paling bangun. Lain aman, santai. Kita 4 aja deh. Ya 5 gak apa-apa. Oke, gue juga mau lain ini. Santai. Oh, hati-hati. Dua belas, nggak apa-apa, kita kenain. 9 lagi. Pakai ke sini. Jadi biar gua bisa ngambil. Wah, gua kemana nih? Langsung aja ya menangin ya. Kita 8 aja deh. Aduh, itu 6. Yah, gila, 7 lagi. Gunakan. Aman. Hati-hati. Kena lain make. Kena. Harus kena. Tidak, dia jadiin 1. Pindah ke lawan. Paksa jual. Ah, gila. Jual apaan? Oke, black hole. Oh, dia juga punya black hole. Lupa gue. Kemana tuh? What the? Cepet banget. Tadulah. Panik. Ya, kalah gue. Dia lain makin apa nih? Dia aman kan? Oke, dia aman. Masih aman. Nah, ini triple. Gue harus 4. Oke, 4. Aman. Gak apa-apa. Kena. Oke, dapet. Kita buat black hole di mana di sini aja. Bingung gua seriusan loh, black hole gituan agak susah kenain musuhnya. Nah, kalau yang ini paling mahal. Oh, gila, duit gua 1M. Deketan, bagus. Oke, bagus. Gue pengen kenain dia ke landmark gue. 4. Mantap. Oke, magnet ke sini. Oke, dapat. Kena lagi. Oke, gila gak tuh. Dia mau kemana? Dia masih muter, tungguin. Kita 5 untuk ngamanin. Oke, 5. Bagus. Pindah ke landmark-ku. Musuh pindah ke landmark kita. Nah, maksud gue itunya. Ke landmark time mahal. Nih aja deh, nih lagi. Haha. Bangkut, menang, yes. Gila, dari tadi duit gua dikit banget. Banyakan dia duitnya, gua pengen ngambil.
Kasa gua sama pendan yang ini, yang pendan kucing. Pendan kucing ganggu banget seriusan loh. Gua lewat, dia lewat, ngambil duit, ngambilnya juga banyak banget, apalagi udah shining yang kucing. Habis itu udah max tuh kan sakit banget. Kagak bagus, gak bagus. Oke, di sini gua menang bangkrut, mantap. Maksud gua gitu, kalau gua pengen kenain landmark jadi lumayan bisa lumayan dapatnya, dapat duitnya lumayan. Gue juga suka nih sama skill yang saat tiba di area lawan pada turnku 33% pindah ke lawan ke landmark termahalku itu, jadi impas. Enggak sih, enggak impas. Jadi lebih untung ke gue, karena gue bisa jadi kalau kena toisem terus pendannya aktif, kita bisa mindahin ke landmark musuh gitu. Enak pokoknya. Tapi gua ini gak ada skill yang kita bebas biaya sewa gitu, kagak ada sih. Gak usah, ganti aja kali ya. Yaudah deh, gua semoga bisa benerin lagi dan semoga bisa lebih cepat menang. Kalau bisa kalian bisa komen di bawah, kasih tahu pendan apa nih yang helm ini bisa diganti sama pendan apa. Jadi biar si karakter ini itu bagus gitu dipakai, jadi biar banyak menangnya daripada kalahnya. Tadi kan duit gua itu kan dikit-dikit gitu, gua pengen jadinya duit gua itu dikit gitu, takutnya gua bangkrut gitu kena tempat musuh. Kalian bisa komen di bawah pendan apa yang bisa buat si S Plus Link Student KL ini bakal bagus. Ya oke, sampai sini saja video gue pada kali ini. Jangan lupa kasih like, share, comment, and subscribe bila kalian suka dengan video ini. Oke, see you guys.